Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Jasa di Jantan Mama. Same point with my guys. Alhamdulillah guys, pada hari ni aku akan buang cat di atas body Daihatsu Hijack aku. Aku kena siapkan dalam masa secepat mungkin sebab aku banyak benda lagi aku nak buat. Dan motor Jepang pun semalam dah siap dan banyak lagi projek-projek aku yang tergendala aku nak siapkan sebab aku tengah cari tempat baru untuk bengkel aku. Sebab tempat lama tu kita akan buat kedai runcit ataupun kedai frozen. So apa kena follow aku, jangan lupa subscribe lah, komen, share. Aku akan cabut lampu dulu guys. Lepas cabut lampu, kita akan ketuk balik body. Di bahagian sini dia masuk ke dalam. Lepas tu aku akan buang cat semua pakai mata grind lah. Lepas tu baru kita masukkan epoxy. Start je ni nak cat dia, tak ada masalah. So guys, kepada sesiapa yang ingin servis, bukan servis tu, servis review, boleh email aku ke justpayunghijau@gmail.com ataupun boleh WhatsApp aku 0114477094. Pada 2023 ni aku dah open untuk orang cakap apa, product replacement, macam apa nak sponsor video ke apa, boleh reja. Aku akan post video tu di YouTube, Facebook, TikTok dan Instagram. Solid lagi bawah. Atas bawah kita cabut semua kamera-kamera reverse, semua kita akan cabut segala wiring yang ada. Sebab aku nak ketuk balik body ni. Saya kita ketuk. Padu, lampu plate dan lampu reverse pun kita cabut buang. Ni lampu reverse guys. Siapa ada stok lens dia, tolong bagi tahu aku. Aku punya lens reverse ni dah teruk lah. Kalau tak ada aku custom pakai plastik transparent lah. Tapi kalau siapa ada stock boleh roger. Lampu reverse ada sesetengah ketat skru dia, ada sesetengah longgak. Biasalah, barang dah karat. Ya. Okay guys, aku dah settle cabut ekor ayak bahagian belakang ni sebab belah sana hilang. So kita cabut sekali lah. Lepas tu aku akan buangkan semua paku-paku rebat yang ada. Lepas tu aku akan ketuk balik body yang mana agak bengkok tu, bahagian sini. Nanti kita akan tembak water jet. Lepas tu kita akan spray epoxy dan sapukan tar balik untuk bahagian bawah. Bahagian atas kita epoxy dan kita cat lah. Okay. Ui, agak berat lah. Kena hati-hati lah nak angkat ni. Yeah. Okay, jom kita buang paku ribet. Ya ni pun kita cabut lah. Mengacau saja mah. Sama boleh tengok dekat sini ada banyak paku ribet. Aku akan buang balik. Wah, penuh. Dulu depa ribet tin, macam cover lah, cover atas ni. Kita buang balik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, cabut dah guys. Pelan-pelan. Agak banyak sikit paku ribet kat lori ni. Bukan agak banyak sikit, memang banyak. Okey, ada yang tembus terus pada. Kita dah settle buang semua paku ribet dekat body ni. Lantai-lantai. So aku akan angkat dulu cover enjin pasal kita nak cuci. Kita cuci lantai besar dululah. Cover enjin ni kendian. Okay. Berat juga tu. Aku baru lepas siap ketuk body di bahagian belakang ni. Sikit lagi. Kita tarik keluar balik belakang ni punya. Sebab lampu ni tu aku cakap dia masuk ke dalam. So ni bahagian sini. Kita akan ketuk dia masuk dalam balik sikit. Kalau aku salah, tolong bagi tahu cara ketuk lah. Teringin nak belajar body tapi tak tahu dia buat siapa.
Allah, kita try tengok. Okay. Proses yang ditunggu-tunggu. Kalau siap kutip, esok dah boleh naik dah. Eh, kutip pula kita dah siap buancat. Esok kita dah boleh anda apa? Bo orang cakap apa? Apa epoxy? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Agak susah sikit nak buat cat. Aduh, sebab cat ni cat lama, cat tebal. Memang yang asam sungguh. Tapi kalau kita tengok, lantai ni dia boleh tukar. Dia cuma spot welding saja. Tapi aku dah welding buat semua dah sini. Tak apalah. Frame ni boleh tinggal. Lantai tengah ni ada, dululah mungkin dulu ada stock jual. Ha, kita boleh tukar sekeping tu. Pasal ni ada spot welding banyak. Tak apalah. Uish, panas. Kita buang jugalah cat pergi habis semua. Di bahagian sini pun dah makan masa setengah jam macam tu. Baru sikit lah kita buang. Ada kot dalam dua kaki pergi sana. Cat ni tebal. Cat saya dah memang tebal. Bila aku buang balik benda ni, aku nampak lantai ni pernah diperbaiki. Mereka buat lantai baru hari tu. Kita cuba yang terbaik lah, sebaik-baik mungkin. Aku akan siap juga lori tu dalam masa secepat yang mungkin, yang mungkin kita boleh lah. Jom sambung. Okay guys, untuk mengelakkan daripada pembaziran masa, aku mengambil keputusan untuk buang cat di bahagian frame tepi saja, sebab tengah ni tak karat. Tengah ni aku dah tonyoh di dalam dia, semuanya memang orang cakap meralak papak dan tak ada karat, tak ada kaput langsung. So aku akan ambil bahagian tepi saja. Bahagian tengah ni kita tak tonyoh lah, kita tak kacau. Nanti mungkin kita pakai kertas pasir lah kot, kita tonyoh yang mana tak kena tu. So yang tu jalan kot, kita ambil bahagian tepi, bahagian bawah pasal. Alhamdulillah, kita dah settle buang karat-karat di bahagian tepi. Esok kita balas dengan rata pasir je lah. Okay. Di bahagian tengah-tengah ni ada juga karat-karat, tapi aku akan sentai dengan rata pasir esok. So di keliling frame ni sudah, orang cakap apa, dah clear dengan karat. Alhamdulillah. Kalau aku tonyoh sampai habis tengah-tengah ni, memang makan masa yang agak lama. Okay. Sebabnya barang di demai saya kelang. Mungkin dulu daripada bubuh siap-siap epoxy ataupun lantai ni memang tahan dan dia tak karat langsung di bahagian tengah semua. Tapi ini saja sebab karat kena. So, alhamdulillah video hari ni agak simple sedikit, sebab kita tak sempat dah buang semua ni, sebab nak cat pun tak sempat. Sebab banyak sebab lah. Sebabnya cuaca hari ni mendung daripada pagi sampai ke malam, nak dekat malam dah. Lepas tu kita buang cat sikit saja pasal kesutukan masa, ada gelap juga. Tak apa, insyaAllah esok aku akan spray antirah dengan apa, epoxy. Lepas tu kita boleh basuh frame lori apa semua belakang. Aku akan settle welding lantai. Lepas tu aku simen, aku tak hati sangat nak simen. Simen mungkin aku tak pergi simen dekat member aku. Nanti cat aku akan cat sendirilah. So itu saja kot video aku untuk kali ni. Pada masa-masa, jangan lupa subscribe, like, comment, share. Thank you so much sebab like aku punya video. Assalamualaikum.